Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku mau review tas fosil. Ini tuh namanya tuh Maya Hogo. Nah, ini seperti ini ya bentuknya. Dia masih kebungkus plastik. Ini. Dan bentuknya seperti ini, namanya Maya Hogo. Terus dia tuh untuk warnanya ini tuh fik ya. Jadi fiknya fosil itu lebih ke arah marun ke ungu-unguan gitu. Nih, misalnya seperti ini. Ini tuh cantik banget aslinya. Terus nih, tag-nya dia juga ngasih nempel nih ya. Tag-nya tuh. Nah, untuk size-nya, tas ini tuh size-nya tuh sekitar 30 cm kali 31 cm gitu. Jadi dia tuh bentuknya tuh logo gini ya. Tapi dia juga dilengkapi dengan tali panjang. Ini ada tempat untuk taruh tali panjangnya. Nah, dia seperti ini kalau dipakai. Ya. Tuh. Nih. Ini dia untuk dipakai shoulder. Ini untuk detail warnanya, dia warnanya fix. Tuh. Terus untuk bagian bawahnya dia nggak pakai kaki-kaki besi. Untuk bagian samping dia ini ada resleting. Ini ya, ada resletingnya gitu, agak lumayan dalam ya di bagian samping ini. Untuk bahannya dia full leather. Ini untuk bagian depannya dia ada embosan tulisan fosil. Terus untuk bagian samping yang sebelah kiri ini dia polos. Nah, masuk ke dalam tas, dia tuh dilengkapi dengan zipper. Ini ada zippernya ya. Ada zippernya, terus dia juga ada key-nya. Ini dia ada mainan key. Tuh dia dilengkapi dengan key. Ini zippernya. Terus dia tuh cuma satu ruang seperti ini, roomy banget nih, satu ruang ya. Roomy banget. Di bagian depan dia ada dua pocket gini, satu, dua. Terus di bagian belakang dia dilengkapi dengan nih satu resleting nih ya. Ini ada pocketnya. Tuh. Seperti ini seperti biasa dapat seperti ini. Terus ini clipnya fosil. Nah, dia juga dilengkapi dengan tali panjang ya. Dia ada tali panjangnya. Terus tali panjangnya dia juga bisa di-adjust nih sesuai keinginan kalian. Tuh. Dia tuh strapnya tuh lebar jadi nggak bikin pegel di bahu. Tapi untuk strapnya dia tuh nggak pakai bahan leather ya. Ini strapnya tuh dia nggak pakai bahan leather, jadi kayak apa ini, kayak pokoknya seperti inilah. Sini apa dimix sama leather nih. Itu panjang ya, jadi bisa kalian atur sesuai keinginan kalian. Kalau misalnya kalian pengen cuma shoulder nih, bisa seperti ini aja, tali panjangnya nggak usah dipakai. Ini kalau dipasang seperti ini. Tuh. Seperti ini ya. Ditaknya seperti ini. Tuh, kalau kalian pengen solder bisa. Tinggal kalian seperti ini. Banget deh ini. Untuk bahan dia tuh leathernya tuh leather yang bagus ya. Sekolah semuanya ini tuh leathernya tuh bagus tuh. Pokoknya tuh dia tuh tebel gitu terus bertekstur. Cakep banget. Nah, ini kalian bisa beli di mafosil_mafosil2 dan juga mafosil3. Terus juga kalian bisa order lewat Tokopedia, guys. Oke, sekian dulu review video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.